game sebelum ni ada yang banyak-banyak part yang lebih saya kena improve lagi. And contohnya macam starting saya kena lebih agresif, more confident. Walaupun agresif tu saya kena hati-hati supaya tak break rule lah. Sebab kalau saya Olympic nanti dia lagi tough lah daripada game-game biasa. Dia akan cara main semua akan lain sebab Olympic the big game. So saya kena lagi agresif dan confident untuk menang untuk starting. Sebab kalau dah start good starting tu dah okey lah, tinggal plan ni. Kalau bad start tu agak sukar lah untuk dapat good result untuk race ni. So saya sekarang ni improvekan yang benda yang saya race dulu ni lagi bagus. Dan saya kena be prepare dan cepat adapt bila nanti dekat Japan. Sebab Olympic kali ni kan special sikit dengan pandemik apa semua. So saya kena cepat adapt dengan situasi. Result saya time dekat Rio 34-32 agak teruk lah sebab saya first time je. Time tu saya tak cukup weight apa lagi, tak ada tak apa-apa. So saya harap kali ni saya lebih higher lah, result saya lagi bagus dari sebelum ni. Saya akan bagi all out sebab semua orang, semua atlet pergi main mesti all out semua. So saya harap kadang-kadang macam sport saya ni dia kena ada lucky ke lah. Kalau ada rezeki saya ada, so saya, yang penting saya all out dan saya tak menyesal kemudian hari lah. Buat macam sport saya selama kan saya tak banyak bikin, so saya dalam kali saya tengok result je lah yang konsistennya daripada Denmark lah seorang tu. Lepas tu yang dua orang lah macam Denmark dengan Netherlands. So peluang untuk top 10 tu untuk ke medal tu saya terbuka kat semua. So siapa yang kurang mistake, siapa yang every race dia konsistennya, dia ada peluang lah. So saya harap kurang mistake, konsisten, every race, setiap race konsisten ni ada chance. Dia akan tough fight sebab sekarang ni group macam yang junior-junior dah tengah naik. Macam tengah persaingan lagi sengit lah sebab siapa konsisten depan, siapa tak konsisten tu agak sukar lah untuk nak collect point every race.